hadir yang tidak bertanggung jawab. Soalnya saya begini, waktu ceramah saya mendapat pengaduan bahwa sijil kawin atau sijil pernikahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Anak Negeri itu tidak diistirahat di luar negara, tentunya di Singapura. Dan yang lebih parah lagi bahwa ada segelintir pegawai-pegawai pendaftaran di Semenanjung juga tidak mengiktiraf sijil kawin yang dikeluarkan oleh Mahkamah Negeri yang membuatkan anak-anak negeri kita di Semenanjung berhadapan dengan beberapa masalah. Adakah itu benar atau sebaliknya? Soalan yang kedua, adakah istilah yang apa itu sijil anak negeri, tidak sijil kawin yang dikeluarkan anak negeri didaftarkan di jabatan pendaftaran untuk membolehkan yangnya dikirap di luar negara ataupun di Semenanjung, adakah istilah seperti demikian? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi ya. Okay.